Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini fokus berbagai atau sebagai mobil keluarga. Konsep Alfa Romeo Tonale Bambini merupakan debut perdana di Inggris sebagai cara bagi merek ini untuk mempromosikan crossover sebagai kendaraan keluarga. Perusahaan mempromosikan sebagai mobil yang sempurna untuk orang tua yang sadar akan gaya. Alfa mengisi Tonale ini dengan fitur-fitur yang ramah keluarga. Saat membuka pintu keluarga atau pintu belakang, Anda akan menemukan tempat ganti bayi yang dapat diperpanjang dan menyatu dengan rak sensel. Anda juga monitor bayi yang dalam kendaraan yang berhubungan dengan ponsel yang dapat memantau kursi anak di depan atau belakang. Solusi penyimpanan khusus yang sesuai dengan kontur kursi pengemudi dan penumpang depan. Bahannya terbuat dari kulit abu-abu dengan jahitan yang serasi dengan logo Alfa Romeo yang timbul. Fitur-fitur ini termasuk tempat gelas dan kotak pintu untuk penyimpanan makanan ringan dan tempat untuk pena. Selain itu, kendaraan kursi memiliki rig khusus untuk menjaga anak-anak tetap terhibur. Terdapat tempat tablet atau tablet anak dan juga tempat mainan. Di tengah bangku belakang terdapat tempat untuk menyimpan mainan atau permainan. Tempat sampah 1585 galon atau 6 liter yang dapat dilepas dan dapat disentuh ada di ruangan kaki di belakang konsol tengah. Lebih banyak lagi aksesoris yang ada di area kargo, sebuah penyedot debu yang belakangnya mengalir dari soket 12 volt. Sebuah organizer termasuk tas pembersih dengan barang-barang seperti pembersih kulit, tisu, dan tisu basah. Motorone.com telah mengumumi Alfa Romeo di Amerika Serikat. Kami akan melihat setiap peluang yang ada, namun tidak ada yang bisa dikonfirmasi hari ini, kata juru bicara kami. Di Amerika, Tonale dibanderol dengan harga $44.590 atau Rp672 juta. Setelah biaya pengiriman sebesar $1.598 sebesar $24 juta. Voloce yang berada di posisi teratas dibanderol $40.090 setara Rp739 juta. Hal ini memungkinkan mobil ini melesat hingga 60 mil per jam dalam waktu 6 detik. 3 baterai lithium ion 15,5 kW menawarkan jarak tempuh khusus EV yang diperkirakan lebih dari 30 mil, setara dengan 48 km.